Sebelum lari pagi semprot dulu. Sebelum mulai buat konten semprot dulu. Sebelum tidur juga semprot dulu. Pokoknya wajib semprot parfum ini tiap mulai kegiatan. Biar badan jadi lebih fresh. Dan kalau badanku fresh, moodku juga bakalan bagus. Kalian wajib coba sih, soalnya wanginya bikin nagih. Apalagi kalian kalau mau jalan sama doi wajib pakai ini. Soalnya nih parfum punya aroma yang sweet yang terkesan romantis. Bikin doi betah deket-deket mulu. Yang mau klik ranjang kuning ya. Cuma gara pakai ini, ayam jadi nempel terus. Padahal cuma pakai parfum dari Pipil. Wanginya mewah banget, padahal harganya gak sampai 100 ribu. Buruan beli biar ayam kamu nempel terus. Seharian di luar rumah tapi parfum masih stay. Ya, karena aku pakai The Perfume dari Piu Piu. Yang wanginya tuh terlalu banget, makanya aku selalu bawa parfum ini kemana-mana. Ini tuh wanginya fresh banget, kayak wangi-wangi white rose gitu. Dan yang aku suka dari parfum ini tuh bener-bener gak nyengat sama sekali guys. Pokoknya cocok banget buat dipakai sehari-hari. Jadi aku lagi ngonten, tapi keganggu gara-gara baju aku yang lupa aku setrika, jadi masih bau jemuran gitu. Ini sih penyebab bete seharian. Untungnya stok aku masih ada, ini tuh Piu Piu Perfume Moon. Parfum ini tuh EDP, jadi wanginya tahan lama. Dan aku deskripsikan wanginya tuh seperti white rose dan ada kesegaran dari buah apel. Wanginya tuh kayak nuansa oriental, romantik dan juga fresh. Yang aku suka wanginya tuh lembut, terus juga nggak nusuk ke hidung alias nggak nyegak. Jadi cocok banget buat cewek-cewek yang feminim, kayak cewek kue, cewek bumi, atau jadi cewek kamu juga bisa. Yang nanya belinya di mana, seperti biasa klik ranjang kuning ya.